Bacapres Ganjar hadiri kuliah umum kebangsaan di Universitas Indonesia pada Senin, 18 September 2023. Saat itu Ganjar ditanya soal kemungkinan akan menjadi boneka ketum PDIP, Megawati. Penanya bernama Naufal ungkit deklarasi PDIP yang menunjuk Ganjar sebagai capres 2024. Saat itu, Megawati secara terang-terangan menyebut Ganjar sebagai petugas partai. Naufal lalu menyinggung moto, "Tuanku ya rakyat, gubernur cuma mandat, milik Ganjar." Ganjar mulanya menanggapi pertanyaan tersebut dengan seloroh singkat. Ia secara terang-terangan lalu mengakui sebagai seorang petugas partai. Namun selama 10 tahun menjadi gubernur Jateng, Ganjar ngaku tak sepenuhnya memihak PDIP. Ganjar lalu menjanjikan akan memberikan 2 buku karyanya kepada Naufal. Ia berharap buku itu bisa beri pencerahan kepada mahasiswa dalam memilih presiden. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Oh.